Sebentar lagi laga sepak bola bertajuk Derby Jawa Timur antara Persibaya Surabaya versus Arema FC terselenggara di Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 38 September mendatang. Polrestabes Surabaya sekarang mulai merancang skenario pengamanan. Di pertemuan itu banyak membahas tentang memandang rivalitas tapi tanpa menyentuh kerusuhan. Pada akhirnya sangat di luar dugaan, yaitu supporter Persibaya Bonek Mania sepakat untuk mengawal laga ini dengan baik seperti akan mengawal bus Arema FC dan memberi bunga kepada pengendara plat N. Tentu saja apa yang diupayakan pentolan bonek ini patut mendapat apresiasi karena sudah mau ikut menjaga Derby Jatim dengan damai dan aman. Pastinya mendengar kabar tersebut pentolan Yuli Sumpil dan Aremania lainnya sangat bahagia, apalagi pemainnya mendapatkan perlakuan yang baik di Surabaya oleh Bonek Mania.